Halo semua, balik lagi sama gue Len. Oke, sekarang event foto hari kedua. Yang dimana untuk objek foto hari ini adalah makhluk yang memiliki warna biru. Makhluk tentu saja monster ya, kayak slime hydro contohnya, terus juga cryo, atau yang cryo resignivis, atau oceanid mungkin bisa ya. Pokoknya makhluk-makhluk yang warna biru lah ya. Kita coba aja sekarang. Boreas? Boreas mungkin kita coba ya Boreas ya. Kalau ngefoto makhluk, kalau misalnya dari jauh di sini bisa kah? Kita zoom. Bisa itu. Biru tua ya. Kita coba dia. Ah, sama biru tua dong. Jadi sesuai warnanya ya. Kalau kemarin kan ya objeknya warna merah, jadi kebanyakan si kartunya warna merah. Kalau sekarang biru, ya kebanyakan kartunya warna biru ya. Dari agak jauh bisa nggak nih? Dari sini gitu. Bisa. Wah, biru tua lagi dong, buset. Dwalin juga warna biru ya, kita coba mungkin ya. Setelah ini abis match juga itu ada yang warna biru kan? Ya itu warna biru abis match itu. Tapi ntar aja, kita coba. Gua penasaran sama Boreas dan juga Dwalin ya. Gila sih ini fotonya ekstrim ya. Kalau bisa mantep sih. Semoga jangan biru tua lah, buset. Tapi emang random. Cuman rednya ya paling tinggi biru tua sekarang ya. Dia warna biru sih. Bisa dong. Oh, warna emas. Oke, thank you, Boreas. Selamat tinggal. Oke, sekarang kita ke Dwalin ya. Masalahnya ini di dungeon nih. Di dungeon tapi kan masih tetap bisa bawa foto kan. Ini dia. Tidak bisa dipakai dalam domain. Oh, oke. Berarti Dwalin ini nggak bisa ya. Terima kasih, Dwalin. Anggota Fatui juga yang Hydro sama yang Cryo warna biru kan. Ada banyak banget makhluk-makhluk yang warna biru ya. Dan juga monster-monster di Dragon Spine itu warna biru ya. Yang Yeti itu Yeti ya. Kayaknya kita yang cukup-cukup ekstrim lah. Kita coba-coba yang ekstrim-ekstrim ya. Oke, bahaya nih Xiao Gua ini baru level 70 ya. Mana Oceanidnya? Mana Oceanidnya? Oh, itu dia. Bisa kah? Bisa, bisa. Wah, mas. Oke, thank you. Oke, sekarang kita coba ke monster Yeti ya. Dan di sini gue hanya kurang yang warna coklat. Dan 5 kali lagi ya. Untuk batas hari ini. Wah, semoga bisa sih. Itu dia. Coba dari sini ya. Dari belakang. Bisa. Coklat lah. Ungu dong. 4 kali lagi nih, buset. Oke, kita tetap pakai Xiao si Kang Foto ya. Ini biru kan? Bisa. Coklat. Bagus. Beres dong akhirnya. Ya kali aja kalau ada yang mau minta dan gua lebih, ya ntar kita tukeran ya. Coba kalau yang Saman Hilica ini. No, no, jangan. Ini nih. Oke, bagus. Selamat tinggal. Nah, kalau kupu-kupu ini bisa kah? Ini makhluk juga kan bisa ya? Bisa dong. Pokoknya mah ya ada warna biru-birunya bisa semua ya. Dari kupu-kupu sampai Boreas ya, buset. Sekarang kita coba Fatui Anemo ini nih. Ini biru kan? Biru nggak? Oh. Kurang deket kah? Nggak ya? Oh, nggak termasuk ini. Deket banget, buset. Ekstrim. Oh, tidak termasuk itu. Oke, okay, bye-bye. Nah, Fatui yang itu kali ya. Ini nih. Kalau gua foto dari sini bisa kah? Ah, kurang deket ya. Oh. Nah. Oke, bagus. Wow, beres. Kita sekarang ke Jitong ya. Kayaknya semua warna bakal ada sih ya. Merah, terus apa? Hitam mungkin. Ungu, pasti ada itu. Dapat apakah sekarang? Semoga antara ini sama ini sih ya. Atau juga nggak apa-apa, Ding. Semuanya butuh, Ding. Hap. Gila, men. Gue 2 hari berturut-turut dapat ini dong. Tapi nggak apa sih ya. Gue emang perlu buat naikin senjata ya. Buat Xiao. Dan untuk hari besok, gue tinggal butuh yang warna coklat dong. Tapi ya, jadi itulah event foto kedua. Makhluk yang warna biru. Dari kupu-kupu sampai Boreas itu bisa. Tapi kalau untuk Dwalin karena di dungeon itu nggak bisa ya. Di domain. Dan oke, kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe.
Kalau ada saran dan kritik, saran komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.